Yo, kembali lagi di channel kita. Oke, game multiplayer offline adalah sebuah permainan yang memungkinkan dua atau lebih pemain untuk bermain bersama di perangkat yang sama atau melalui jaringan lokal seperti Bluetooth, Wi-Fi tanpa memerlukan koneksi internet. Dan untungnya, jika kamu bermain game tersebut, gak perlu lagi pusing-pusing mikirin kuota internet. Yang pusing itu adalah mikirin kisah hidupmu. Hehehe, hanya bercanda kok. Jadi pada video kali ini gue bakal memberikan info rekomendasi game multiplayer offline yang seru banget buat mabar bareng teman. Tapi seperti biasa, buat kamu yang ingin mendapatkan info terbaru seputar channel ini, kamu bisa subscribe dan hidupkan loncengnya sekarang juga. So, berikut adalah game multiplayer offline Android versi channel kita. Judy Strike. Judy Strike adalah sebuah permainan bergaya retro dengan perspektif 2D. Game ini termasuk dalam genre tembak-tembakan dan bisa dimainkan secara multiplayer. Dalam game ini, kamu akan berperang di suatu area layaknya seperti permainan Counter-Strike. Namun bedanya, di game ini menghadirkan tampilan top-down, yang mana player melihat karakter dari sudut pandang atas. Untuk mode permainan, game ini menawarkan mode permainan seperti Deathmatch, Capture the Flag, dan mode tim lainnya. Serta game ini juga bisa dimainkan secara single player, tapi kamu akan melawan bot. Meskipun tampilannya sederhana, gameplay Judy Strike bisa cukup menantang dengan strategi, refleks, dan koordinasi tim yang baik. Shades Combat Militia. Shades Combat Militia adalah sebuah permainan video 3D yang berbasis multiplayer dengan fokus pada pertempuran taktis dan aksi cepat. Dalam game ini menghadirkan gaya permainan yang sama seperti pada game sebelumnya, yaitu sudut pandang atas, yang dimana kamu akan berjuang melawan musuh dengan senjata yang kamu miliki dan berusaha menghindari semua tembakan. Menariknya, game ini menghadirkan beberapa fitur keren seperti kustomisasi karakter yang membuatmu dapat menyesuaikan karakter dengan berbagai kostum dan aksesoris. Lalu terdapat beragam senjata dan juga map yang bisa kamu pilih. Game ini juga terdapat sistem peningkatan yang membuatmu dapat meningkatkan kemampuan karakter atau senjata yang kamu gunakan. Sehingga, game ini cukup seru untuk dimainkan. Apalagi terdapat fitur LAN yang bisa membuatmu mabar bareng teman dengan jaringan lokal. Contra Multiplayer FPS. Contra adalah sebuah game yang bisa dibilang mirip seperti Counter-Strike, yang dimana menawarkan pengalaman bermain tembak-tembakan dalam mode multi pemain, dan kamu bisa berhadapan dengan pemain lain dari seluruh dunia secara real-time. Menariknya, game ini memiliki beragam pilihan peta, senjata, dan juga mode-mode seru yang bisa kamu mainkan, seperti Team Deathmatch, Zombie, dan lain-lain. Game ini memang menjadi solusi bagi kamu yang lagi cari game multiplayer offline yang mirip seperti Counter-Strike. Special Force Group 3. Game ini merupakan sebuah permainan video bertema penembak orang pertama atau FPS yang dimana memiliki konsep pertempuran antara counter-teroris dan teroris. Untuk gameplaynya sendiri, di game ini kamu harus bersaing di dalam suatu arena untuk membunuh lawan dengan jumlah yang banyak. Dan kamu harus mengumpulkan uang yang nantinya uang tersebut bisa kamu gunakan untuk membeli perlengkapan, baik itu senjata, bom, dan lain-lain. Lalu dalam game ini kamu bisa bermain secara single dengan mode offline-nya ataupun multiplayer yang bertempur melawan player lain secara real time. Game ini semakin menarik karena menghadirkan beberapa mode seru seperti mode klasik, zombie, deathmatch, dan beberapa karakter ala militer yang nantinya bisa kamu beli. Special Force Group 3 juga memiliki keutamaan yaitu menghadirkan mode LAN yang membuatmu bisa bermain bersama teman dengan jaringan lokal. Lalu ada fitur custom control dan map dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga game ini memanglah rekomendasi buat kamu yang pencinta game bertema first person shooter. City Racing 3D. City Racing 3D adalah permainan balapan mobil yang dirancang untuk perangkat mobile, yang menawarkan pengalaman balapan mobil yang seru. Di game ini, kamu akan berkompetisi melawan player ataupun bot dan berusaha untuk mencapai garis finish yang pertama. Untuk mode permainan di game ini, memiliki beberapa mode seru yang bisa kamu coba, seperti mode career, one versus one, time trial, dan masih banyak lagi bro. Kerennya, game ini menawarkan berbagai peta dan lokasi balap yang diambil dari kota-kota terkenal di seluruh dunia, seperti Paris, London, Tokyo, dan masih banyak lagi. Game ini juga memiliki fitur LAN yang bisa membuatmu mabar bareng teman dengan jaringan lokal. Sehingga City Racing 3D merupakan solusi buat kamu yang lagi cari game balap mobil seru yang bisa dimainkan secara online ataupun offline.
Dual. Dual merupakan sebuah game yang memiliki permainan seru dan menonjol karena konsep multiplayer lokalnya yang unik. Game ini menawarkan pengalaman bermain yang seru dan berbeda dari kebanyakan game mobile lainnya, dengan fokus pada interaksi lokal antar dua pemain. Kamu juga bakal bisa menikmati beragam macam permainan seperti duel, deflect, dan defense. Game ini juga memiliki kontrol yang cukup sederhana dan mudah untuk dipelajari. Di game ini juga menyediakan fitur unggulannya, yaitu multiplayer lokal, baik itu lewat WiFi ataupun Bluetooth. Walau terlihat sederhana, tapi game ini sangat menarik bro, jika dimainkan bareng teman ataupun mantan. She Battle 2. She Battle 2 adalah sebuah permainan mobile yang mengadaptasi permainan papan klasik Battleship atau Perang Kapal, tetapi dengan tambahan fitur dan elemen yang membuatnya lebih menarik dan modern. Dalam game ini, kamu akan mengatur tata letak kapal-kapal yang memiliki panjang berbeda, dan kamu harus menempatkannya secara strategis agar tidak mudah ditemukan oleh lawan. Lalu kamu akan melawan dan menembak secara bergiliran di grid lawan dengan tujuan untuk menenggelamkan sebuah kapal di setiap giliran. Perlu diingat, kamu hanya dapat memilih satu kotak di grid lawan untuk ditembak. Uniknya, game ini memiliki tampilan visual yang cukup berbeda dari kebanyakan game lainnya, yaitu berbentuk sebuah gaya buku sketsa. Dan gak sampai di situ aja bro, game ini juga semakin seru karena menghadirkan beberapa mode seperti single player, multiplayer lokal, online multiplayer, dan mode berpasangan. Crossy Road. Crossy Road adalah sebuah permainan arcade sederhana namun adiktif, yang menguji refleks dan ketepatan pemain. Dalam game ini, tugasmu adalah memandu karakter melintasi jalan-jalan yang sibuk, sungai yang dipenuhi rintangan, dan jalur kereta api tanpa tertabrak atau jatuh ke air. Jika terkena, nantinya kamu akan kalah dan mengulanginya dari awal. Uniknya, game ini memiliki beragam karakter yang dimana pemain dapat membuka, bermain bersebagai karakter yang lucu dan unik. Kamu juga harus mengumpulkan koin selama permainan yang dapat digunakan untuk membuka karakter baru melalui mesin gacha dalam game. Game ini juga menghadirkan fitur tambahan yang mana salah satunya mode multiplayer yang bisa membuatmu bersaing dengan temanmu. Crossy Road cukup unik dan cocok dimainkan untuk mengisi waktu luangmu, bro. The Escapist 2 Pocket Breakout. Game ini adalah sebuah game yang menawarkan pengalaman simulasi melarikan diri dari penjara dengan berbagai elemen strategi dan perencanaan. Kamu harus berusaha melarikan diri dari penjara yang dijaga ketat dengan menggunakan berbagai alat dan strategi, lalu bekerja sama dengan tahanan lain untuk mendapatkan bantuan informasi dan barang-barang yang dibutuhkan. Dari segi grafik, game ini menggunakan grafik pixel yang retro namun detail, memberikan nuansa yang unik dan menarik. Lalu kamu bisa memainkan game ini dengan beberapa mode, yaitu single player yang dimana kamu akan bermain secara sendirian, dan multiplayer lokal yang dimana kamu bisa mabar bareng teman. Namun untuk game ini bukanlah game gratis, tapi premium. Jika kamu tertarik, kamu langsung aja kunjung ke Play Store. Local Warfare Reportable. Game ini adalah sebuah game FPS yang fokus pada pengalaman bermain multiplayer lokal dan online yang dimana memiliki konsep permainan mirip seperti Counter-Strike. Untuk mode yang dihadirkan, game ini memiliki mode LAN yang membuatmu bisa mabar dengan jaringan lokal, lalu multiplayer online yang dimana kamu akan bersaing dengan player lain secara real-time di seluruh dunia, dan single player dimana kamu akan melawan para bot. Game ini juga memiliki grafis yang tergolong lumayan dan kontrol yang responsif. Namun untuk kekurangannya sih dalam game ini yaitu jumlah mapnya yang dihadirkan masihlah sedikit. Padahal jika mapnya banyak pasti semakin seru. Tapi game ini memang cukup seru lah jika dimainkan bareng teman dan recommended buat kamu yang lagi cari game multiplayer offline. Oke, jadi itulah game multiplayer offline terbaik versi channel kita-kita. Semoga bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan. Dan mungkin itu aja untuk video gua kali ini. Ingat, bermain gamelah sewajarnya saja dan jangan sampai lupa waktu ibadah. Oke, gua admin dari channel kita, sampai jumpa di video selanjutnya.